EFM Live for Entrepreneurs by Entrepreneurs. Yes, kita dah berada di BioChat di Expo Bio Usahawan 2019 dan kita ada seorang lagi tetamu bersama saya Arizal hari ini, iaitu Encik Muhammad Hafizul bin Muhammad Hussein daripada Ecomrade. Okey, Ecomrade ni apa sebenarnya? Ecomrade ni Encik Hafizul. Okey. Saya Muhammad Hafizul bin Muhammad Hussein, saya pengarah daripada Ecomrade Setian Berhad. Dan Ecomrade ni adalah pembekal eksklusif untuk semua produk keluaran Anabayo dan juga Anaris Setian Berhad. Okay. So produk kami mengamalkan konsep biodegradable. Alright. So okay, produk-produk yang kami clearkan di sini adalah kami tunjukkan adalah produk kegunaan rumah, isi rumah yang kita gunakan harian. Jadi kita biodegradablekan produk ni. Okey. So antara produk-produknya adalah seperti beg plastik serai wangi ni. Ya tuan. Boleh digunakan di rumah juga? Boleh digunakan di rumah. Okey, baunya mesti bau serai? Ya betul. Bau dia memang bau serai, okay. Dan yang paling penting sekali dia mengelakkan serangga yang mengganggu. Sampah-sampah tadi. Jadi lalat semua tak adalah. Lalat, lipas, tikus. Jadi akan terhindar daripada anasir-anasir ni semua. Ya betul. Itu yang sebenarnya yang pentingnya. Sebab kadang-kadang bila kita bungkus sampah kita, hasil sisa makanan kita dalam plastik bag biasa, waktu tu lalat akan datang ke dapur, ke rumah kita kan. Ya betul. Okay. Setengah-setengah orang akan memikirkan kenapa serai. Tapi hari ni kenapa tak strawberry? Kan? Jadi serai ni sebenarnya kena bau dia yang wangi. Lepas tu dia boleh menghindarkan serangga. Jadi itu fungsi dia sebenarnya. Fungsi yang sebenar. Okay. So jadi saya tertarik dengan penggunaan serai ni tadi. So sebab plastik berbau serai, mesti ada satu teknologi yang digunakan yang sangat bagus hingga boleh menghasilkan produk seperti ini. Okay. Boleh kongsikan? Okey. Sebenarnya produk plastik biodegradable serai wangi ini kita menggunakan bahan semula jadi untuk kita hasilkan, dan dia mudah diuruskan. Okey, kerana hari ini produk ini mudah terurai dan dia terurai di dalam tanah. Kalau tak letak dalam tanah, dia tak akan terurai. Ya, kalau kata dekat atas permukaan bumi ni memang tak terurai. Melainkan dia kita tanam dia, dia akan terurai dengan sendiri. Dengan sendiri dia. Dan produk kita, kita test dengan Universiti Malaysia Pahang. Okey, UMP. So kita ada sertifikat yang mengesahkan. Dan dia akan terurai dalam masa 8 bulan sahaja. Wow, cepat. Itu satu kelebihan. Sebab sekarang ni kita banyak isu dengan plastik-plastik yang terbuang, apa ni, tak dapat dilupuskan kan. Betul. Dan akan membahayakan juga, bukan sahaja alam sekitar, bahawa akan membahayakan masyarakat juga kan. Sebab plastik-plastik yang sedia ada, conventional lah, kita panggil plastik conventional, dia 200 ke 300 tahun pun belum tentu terurai lagi kan. Dia yang menjadi isu, bukan sahaja isu di Malaysia, malah di isu secara global sebenarnya. Alright. Okey, kita nampak ada lagi satu produknya ni. Produknya ini untuk apa ni sebenarnya ni? Okey, produk ini adalah produk spray serai wangi. Dan spray serai wangi ni kita gunakan untuk kebersihan sotot dalam atas meja, bawah microwave. So kita menghindarkan serangga-serangga seperti lipas, cicak dan juga cicak. Siapa pengeli cicak boleh beli. Boleh beli. Alright. Sebab cicak memang dia tak suka bau serai. Dan dia long lasting, 8 jam dia kita gunakan. Dia boleh menghindarkan cicak daripada datang kat microwave lah. Tapi jangan spray dalam microwave lah. Kalau spray dalam microwave dia jadi lain. Jadi lain. Kena spray bawah microwave. Banyaklah tempat-tempat yang kita boleh gunakan lah. Jadi sesuai juga untuk restoran-restoran. Katakan restoran pakai spray biasa masih ada bau kan. Tapi ni dah ubah bau serai dan lalat-lalat tak hinggap lagi di meja. Ini menjaga kebersihan sebenarnya. Dan yang paling penting, kenapa kita transparent dengan botol ni? Sebab kita nak tunjukkan bahawasanya produk ni tiada chemical. Okey. Itu yang kita tunjukkan. Nampak dalam kan isi. Betul. Dan harga dia pun tak mahal, RM12.90 sahaja untuk satu botol. Satu botol RM12.90. Ya. Yeah. Di sini tak ada. Kalau beli di BioChat ni tak ada. Di Bio Usahawan Expo ni tak ada discount. Kalau kata untuk siapa yang datang ke Bio Usahawan hari ini, kita akan bagi special discount lah. Itu yang kita tengok tu. Jadi kepada anda semua, ramai-ramai. Bukan satu bang, semua. Semua ada discount. Semua ada discount. Jadi boleh datang ramai-ramai. Serbulah ke booth Ecomrade ni. Di mana tu sebenarnya boothnya? Booth kami di A52.
A52. Jadi kalau nak dapatkan produk untuk seperti ini, plastik sampah dan juga plastik untuk serai wangi ini, dan juga untuk penyembur meja ke ataupun dapur kita, dapatkan, ada diskaun lagi hari ini. Untuk hari ini je, sebab hari ini hari terakhir untuk Expo Bio Usahawan ni. Jadi jangan lepaskan peluang, sebab lepas ni harganya adalah RM12.90. Dan pastinya berapa ringgit ni? Okey, plastik ni kita bagi saiz XL untuk tong sampah yang selalu digunakan dalam rumah ni. So harga dia RM6.80 sahaja. RM6.80, sangat berbaloi tu. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Senang terus dapat, beli terus, dah boleh bercium lagi bau dia. Kalau beli kat pasar raya atau di kedai-kedai, tak boleh cium. Betul. Tak boleh tahu bau dia betul ke tak betul, bau selai. Tapi abang cium dulu, tengok bau dia betul ke tak betul. Cium lah. Kalau tak, cium bau. Yes, bau serai. Senang bau serai, wangi, sedap. Jadi bila kita letak sampah tu, bermakna sampah-sampah tu akan dapat tidak akan lalat-lalat tak akan datang lagi lah. Ya, yeah, betul. Ada sebab juga yang gunakan plastik ni, dia nak menghindarkan pijat. Pijat di apa, katil. Betul. So dia bubur di bawah katil. Oh, boleh eh? Boleh. Wow, banyak fungsinya. Dan semut pun sama, kalau kata dalam almari tu ada laluan semut, dia boleh mengubah laluan semut tu. So saya rasa kalau tak salah saya, kalau ada kereta-kereta kadang ada semut, ada lipas dalam kereta. Boleh dah letak. Yang tu betul. Kan? Boleh letak dalam kereta, sebab kalau nak mencari apa semut tu, lipas susah. Betul. Kan? Di bawah kerusi kita, boleh letak bawah kerusi. Kereta, jadi kereta kami pun tak ada semut dengan lipas dah, sebab banyak sangat plastik dalam kereta. Alright, okay. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang ini. Okay. Dan saya nak tanya juga, penghilangannya di mana kami? Okay, so far untuk penghilang kami, kami ada dua kilang. Satu di Ipoh dan satu lagi di Kelang. Okay, di Ipoh dan di Kelang. Ya, dan dekat saja sini. Dekat dan berkapasiti untuk mengeluarkan keluaran hampir 200 tan lah sebulan. Wow. Sebab dalam usaha kami untuk perkenalkan produk ni, kami juga sedang berkolaborasi dengan kementerian-kementerian dalam Malaysia untuk kita perkenalkan produk ni secara tidak distribute kepada semua pasar raya besar, tapi kita perkenalkan melalui kerajaan lah. Oh, maknanya tak boleh dapat dekat pasar raya-pasar raya. So, tak ada. Belum lagi intention untuk ke pasar raya. Jadi macam mana dia nak dapatkan produk-produk ni? Untuk kita dapatkan produk ni, pertama boleh melalui ke page kami, Ecomrade Setiam Berhad. Okey. Okey, dan keduanya kita boleh terus kepada pasaran seperti Shopee, Lazada. Okey, Shopee ada, Lazada ada. Dan juga ejen berdaftar kami lah. Okey, nak tahu ejen berdaftar tu boleh tengok layari Facebook. Facebook, Ecomrade Setiam Berhad lah. Okey, alright. So kalau mungkin anda berada di mana-mana, di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia produk kita, insyaAllah kita akan sampai. Jadi kalau anda berada di Baling, bolehlah nak tengok kat mana boleh dapat. Bukalah Facebook, layari Facebook dia, tengok kat mana boleh dapatkan produk ni. Jadi jangan risau, tak semestinya datang ke KL ni. Tapi kalau anda berada di sekitar berdekatan, apa kata datanglah ke Expo Bio Usahawan 2019 ni. Datang terus ke booth yang apa ni disediakan, boleh beli produk dengan ada diskaun lagi kan. Betul. Itu yang sebenarnya yang kita nak, ada diskaun. Berapa persen diskaun? Kalau hari ni siapa datang minta diskaun, baru kita bagi. Dia tak berani nak beritahu. Berapa bukan diskaun, kita tak berani. Sebenarnya kita nak tengok, encourage orang untuk datang ke booth kita. Sebab kalau orang tak bau, orang tak rasa. Bila orang tak bau, orang tahu macam mana. Orang tak rasa kan, bau lah dia kata. Okey, tak ada diskaun pun tak apa, saya beli. Sebab memang bagus kan? Ya, betul. Bukan saja untuk kita datang sini untuk diskaun semata-mata, tapi kita nak pastikan rumah kita, premis kita, kereta kita sentiasa bersih. Ya, betul. Itu yang pentingnya. Itu yang kita tujukan sekarang lah. Sebab kita tak nak nanti efek pada diri kita dan keluarga kita juga. Ya, dan apa, rakan-rakan kita. Alright, okay. Ada apa-apa nak kongsikan kata-kata untuk pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton di BioChat? Kepada sesiapa yang berminat atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang keberkesanan produk kami, boleh datang ke booth A52 di A52. Dan juga boleh melihat sendiri video berkenaan dengan testimoni kami, produk kami, ataupun macam mana produk kami berkesan pada setiap serangga. Boleh datang atau boleh tengok di Ecomrade Setiam Berhad, page Ecomrade Setiam Berhad dalam Facebook. Okey, dan di situ kita akan tunjukkan apa keberkesanan produk,
Dan hari ini sebenarnya saya terlupa nak bagi tahu satu benda sebab sekarang kami tengah bekerjasama dengan NGO, okay. Lestari Alam, okay. NGO ni yang akan berkolaborasi untuk kami untuk memperkenalkan produk ni secara lebih meluas lah. Okay, jadi salah satu apa ni, khidmat untuk masyarakat. Itu penting juga sebenarnya. Selain kita mengambil keuntungan, mendapat keuntungan, kita berikan kembali kepada masyarakat. Ya, betul, itu tujuan utama kami lah, mengembalikan kepada masyarakat. Alright, okay, ada apa-apa lagi nak sambung atau nak kongsikan kepada penonton dan juga pendengar? Yalah, bagi saya pada hari ini tujuan kami untuk memperkenalkan produk berasaskan plastik yang kita boleh degradekan melalui landfill. So structure sekarang yang ada pun landfill. Betul. Di mana hari ini PBT semua gunakan tapak belusan sampah. So kita cuba terapkan plastik ni untuk digunakan ke tapak belusan sampah melalui masyarakat. Jadi okay. Dan ini baru fasa 1. Okey, ada fasa 2. Ada fasa 2, ada fasa 3. Okey. Matlamat utama kami adalah untuk biodegradablekan semua produk plastik. Maksudnya hari ini kegunaan harian kita adalah plastik. Okey. Jadi tujuan utama saya nak tukar semua packaging, semua produk-produk plastik yang ada ke biodegradable. Itu yang sebenarnya. Ya, sebab bahan mentah ni memang kami buat sendiri. Itu pasal harga dia murah. Alhamdulillah. Ya, betul. Saya setuju sangat sebab ini untuk kebaikan alam sekitar, untuk masyarakat juga kan. Ya, betul. Sebab kitalah kena menjaga alam sekitar kita. Kitalah kena jaga, pastikan kesihatan kita, cucu-cucu apa generasi akan datang untuk terus lebih baik lagi. Sebab kalau kita bukan apa, kalau bukan kita, siapa lagi? Betul, betul tak? Itu untuk masyarakat anak kita, anak-anak kita semua. Okey, terima kasih kepada Cik Hafizul atas perkongsian tersebut. Anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di BioChat yang pastinya hanya di Expo Bio Usahawan 2019. Teruskan bersama saya Arizal di EFM.live for entrepreneurs by entrepreneurs.